Halo Danover semuanya, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Nah, Danover semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Danover semuanya untuk ikutan polling ya, atau bisa dikatakan kuis lah ya, kuis ini ya. Nah, kuis ini sangat mudah sekali, dear lovers. Anda tinggal memilih nomor 1 atau nomor 2 ya. Ingat, cuma milih aja nomor 1 atau nomor 2. Nah, tapi ini harus disertai alasannya. Kenapa dear lovers milih nomor 1 atau kenapa dear lovers milih nomor 2? Ini harus ada alasannya. Oke ya. Nah, cukup sederhana itu dan yang pasti hadiahnya keren banget. Ini dia hadiahnya. Nah, gimana? Tertarik gak nih hadiahnya? Yang pasti hadiah ini gratis untuk developer semuanya. Gratis dikirim sampai alamat rumah developers. Tapi yang di Indonesia aja ya, gak sampai luar negeri ya. Oke, mohon maaf yang di luar negeri. Kita masih terbatas di Indonesia dulu untuk quiz kali ini. Nah, oke, sekarang untuk developers yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah kaos keren dari dunia agro, caranya sangat mudah, oke? Yang pertama, kita punya dua pilihan, nomor 1 dan nomor 2. Tapi mohon maaf, ini tidak terkait dengan calon presiden ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 di sini adalah, nomor 1 itu adalah tempe ya. Nomor 2 adalah tahu. Jadi dua komoditas berbahan baku kedelai ini ya menjadi pilihan dear lovers. Kira-kira dear lovers ya lebih suka tempe atau lebih suka tahu ya? Pasti tahu dan tempe ini adalah makanan yang setiap hari dear lovers lihat ya. Dear lovers mungkin setiap hari makan ya. Jadi tahu sama tempe ini sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Makanya pertanyaannya sangat mudah. Dear lovers lebih suka mana? Lebih suka tahu atau lebih suka tempe ya, itu aja pertanyaannya. Kemudian disertai alasannya. Contoh misalnya saya antara tempe dan tahu nomor 1 dan nomor 2 lebih suka mana? Saya lebih suka nomor 2. Saya lebih suka tahu ketika dibikin tahu bulat misalnya ya, karena digoreng dadakan. Contoh lagi kalau misalnya saya suka nomor 1. Lebih suka tempe, kenapa? Kalau misalnya tempe itu diolah menjadi tempe mendoan khas Purwokerto misalnya. Developers yang pernah coba pasti mantap sekali. Nah, itu contohnya ya. Developers boleh silahkan bebas memberikan alasannya kenapa lebih suka nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Disertai alasannya, silahkan komen di bawah ini. Jawabannya yang pertama, pilih nomor berapa? 1 atau 2? Setelah itu disertai alasannya. Oke, sampai sini cukup paham ya developer semuanya ya. Nah, ada syarat yang lain developer. Selain developer komen di kolom komen di bawah ini ya, pilih nomor 1 atau nomor 2, kemudian disertai alasannya, developer ada syarat yang lain. Yang pertama, developer harus subscribe channel Dunia Agro. Di mana klik tombol subscribe-nya di sini ya. Di situ ada tulisan subscribe atau mengikuti atau berlangganan ya di situ ya. Nah, di situ ada yang warna merah, silakan diklik. Kemudian juga diklik lonceng pemberitahuannya. Kenapa? Itu gratis ya, gratis di Alovers, sehingga di Alovers itu akan mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari dunia agro. Itu gratis, nggak bayar sama sekali. Oke ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah di Alovers harus follow akun Instagram Dunia Agro ya. Dunia Agro akun Instagramnya bisa dilihat di link ya, di link deskripsi, atau the lovers bisa masuk ke Instagram kemudian di sana di searching diketik Dunia Agro, nah, itu akan muncul ya. Silakan di follow, di like ya. Nah, itu cara dan syaratnya ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama the lovers menjawab ya, silakan komentar. Dan komentarnya harus di YouTube ya, harus di video ini ya. Komentarnya harus di video ini, jadi bukan di Instagram ya, tapi di video ini ya.
di video ini silahkan berikan komentar ya. Jawabannya apa? Nomor 1 atau nomor 2? Kemudian sertakan alasannya. Kemudian subscribe channel YouTube kita, Dunia Agro, dan juga follow Instagramnya. Dan juga, the lovers harus share video ini ya. Harus share video ini ke sosial media ya. Boleh ke Facebook, boleh ke Twitter, boleh ke Instagram, ke WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang penting, the lovers, ketika kita verifikasi ya, nanti ketika misalnya kita umumkan nih pemenang ya, kita hubungi the lovers berhasil menjadi pemenang yang nanti akan kita nilai ya. Jadi akan kita nilai nih nanti, nilainya itu adalah berdasarkan yang pertama berdasarkan komentar the lovers. Alasannya keren nggak? Ya, alasannya bagus ya, kenapa milih nomor 1 atau nomor 2? Nah, dari alasan yang keren itu nanti the lovers akan kita pilih, kita akan hubungi dan kita verifikasi. Verifikasinya ya tadi itu ya. The lovers sudah subscribe belum? Sudah follow Instagram belum? Sudah share video kita atau belum ya? Dan sudah like video kita atau belum ya? Jadi sangat mudah sekali ya. Dan yang pasti hadiahnya nanti akan kita antarkan ke rumah The lovers, tapi maaf ini masih terbatas ke dalam negeri ya. Yang luar negeri mohon maaf, kita belum bisa kirim sampai sana. Nah, kemudian kita akan nilai komentarnya. Komentar-komentar yang bagus nanti akan kita ranking ya. Dan kita akan pilih pemenangnya berdasarkan komentar dan juga verifikasi syarat-syarat sudah subscribe, follow, dan lain sebagainya tadi itu yang sudah saya sebutkan ya. Untuk lebih jelasnya nanti cara-cara dan syarat untuk mengikuti kuis ini bisa dilihat di link deskripsi. Kalau misalnya penjelasan saya belum jelas, atau bisa silahkan tanya ke kami ya. Oke, hadiahnya sangat menarik sekali The lovers yang pastinya. Dan nanti ketika berakhir kita akan umumkan, kita akan hitung partisipasi dari The lovers semuanya antara nomor 1 dan nomor 2. Ini manakah yang lebih banyak ya? Kalau nanti misalnya pemilihnya lebih banyak yang suka tempe, maka kita akan memberikan liputan tentang seputar dunia pertempean ya, seputar dunia tempe, entah itu terkait dengan cara pembuatan tempe atau mungkin bisnis olahan tempe dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika nanti kita hitung ternyata tahu itu lebih banyak suaranya, maka sebaliknya kita akan buat liputan tentang dunia pertahuan ya, entah itu cara pembuatannya atau mungkin bisnis-bisnis olahan tahu. Nah, begitu The lovers. Kali ini kita ingin mengajak The lovers untuk happy-happy ya dan mendapatkan hadiah ya. Ya, The lovers, ini hadiahnya kaos yang sangat keren sekali, dan The lovers bisa mendapatkan kaos ini gratis diantar sampai rumah tanpa dipungut biaya spesial pun ya. Oke, The lovers, begitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga share video kita sebanyak-banyaknya supaya bisa menyebarkan manfaat ke banyak orang di seluruh Indonesia. Nah, begitu The lovers ya, kuis kita kali ini. Dan silakan ya, sesuai dengan petunjuk yang saya katakan tadi, silakan ikuti kuis ini ya. Dan selalu semangat untuk belajar supaya agrobisnis Indonesia selalu semakin maju.